langkah pertama untuk membuat latte art yaitu kita steam susunya. Susunya harus yang fresh milk. Jadi kalau yang UHT atau full cream gitu nggak bisa. Jadi untuk membuat foamnya bagus itu yang pakai fresh milk. Pertama kita flashing dulu steamnya. Langkah pertama yaitu stretching, yaitu memasukkan udara ke dalam susu. Setelah stretching yaitu rolling, rolling yaitu kita usahakan agar susunya itu berputar searah jarum jam. Setelah rolling baru yang terakhir itu heating atau kita panaskan sesuai dengan suhu yang kita inginkan, yaitu untuk membuat latte art biasanya sekitar 55 sampai 65 derajat Celcius. Jadi jangan terlalu panas, nanti susunya bisa pecah atau bisa pahit nanti latte yang kita bikin. Kalau untuk lamanya tergantung dari mesin itu sendiri, jadi tiap mesin pasti beda-beda. Kalau ini kebetulan mesinnya single group head, ini antara 30 detik sampai 1 menit. Kalau mesin yang double group head atau double boiler lebih cepat lagi, bisa mungkin cuma 15 detik atau sekitar 30 detik udah panas. Apa aja yang harus direkam lagi? Setelah itu kita tuang untuk mengentalkan espressonya, baru kita dekatkan dulu. Ini tulip sederhana oleh Mbak Ista kita, Mbak Anin. IG-nya Fanin Ulfa underscore Fanin Faiha.